Inilah kilas VOA Berita Dunia dalam 60 detik. Berikut berita-berita utama hari ini. Kepulangan Presiden Hugo Chavez ke Venezuela disambut gembira para pendukungnya. Chavez mengumumkan kepulangannya lewat Twitter setelah 2 bulan menjalani perawatan kanker di Kuba. Bolivia menasionalisasi anak perusahaan Spanyol, Abertis, yang mengelola 3 bandara utama Bolivia. Ini merupakan ketiga kalinya dalam tahun ini pemerintah Presiden Evo Morales menasionalisasi aset perusahaan Spanyol. Peneliti Rusia menguji puluhan serpian meteorit yang jatuh di kawasan Urals beberapa hari lalu. Para peneliti dipaksa cepat bergerak karena serpihan meteorit juga diburu para kolektor. Patung Academy Awards yang lebih dikenal dengan Piala Oscar dibawa keliling Amerika. Ini merupakan promosi resmi untuk penghargaan bergengsi yang berlangsung minggu nanti di Los Angeles. People who love Oscar. Saya Nova Purwadi untuk kilas VOA.